jali-jali. Oke guys, kita lanjut lagi jalan sekarang. Oke, trip Jawa ini kita akan mulai dari Serang guys. Kita ke Serang, terus menyusuri Jawa. Kemarin kita berapa hari ya? 3 hari, 4 hari ya? Datang 3-4 hari lah. 3-4 hari di Jakarta untuk ya istirahat lah. Untuk istirahat bentar, ketemu keluarga. Selama 3 hari Jakarta itu berbahaya banget. Bikin mental down ya. Harus balik lagi ke jalan ini. Terlalu nyaman, makan enak, jadi ya. Kita kembali lagi ke jalan sekarang. Real, back to backpacker life. Kita kembali lagi sekarang guys. Oke guys, kita naik bus untuk pergi ke Serang. Nggak tahu berapa harganya. Akhirnya sampai juga di Serang guys. Murah sih 30.000 per orang. Kita akan nungguin host kita di Serang. Di sini kita dapat host guys. Dia ingin jemput kita di terminal ini. Laju sekali ke Surabaya. Biarlah lupa kain dan baju. Siapa namanya nih? Tri Santoso. Tri Santoso, keluarga Santoso. Iya, marga ya? Marga kita jadi marga aja harusnya. Tri Santoso. Santoso. Ini istrinya nih, hai. Siapa hai. Namanya Kak? Lesta. Lesta. Oke guys, kita diajak makan bakso. Katanya salah satu bakso yang cukup terkenal di sini. Biar kelihatan. Nih guys, baksonya nih. Bakso campur. Mantap. Nih guys, kalau di sini katanya makanan itu harus pakai ketupat. Oke guys, kita akan jalan lagi. Ini udah sore dan juga hujan gerimis. Mungkin kita akan ke penginapan untuk istirahat dulu. Dah, yuk. Jam berapa enaknya buat makan malam? Terserah. Terserah sih, terserah. Terserah sih, kontek-kontekan aja. Iya, ya. Siap ya. Ya. Oke, sip. Iya. Iya. Oke, siang guys. Sekarang kita akan jalan untuk explore Serang, Banten. Kita explore menggunakan sepeda motor. Sepeda motornya punya si Tri. Bang Tri yang menjamin kita motor ini, guys. Guys. Kalau pambolanya ya. Iya, kota tua ini. Tapi zaman dulu dia udah main bola tuh. Iya. Oke guys, sudah sampai di Banten Lama dan kita berada di benteng apa namanya? Nah, ini bentengnya sangat tua sekali guys, dari zaman penjajahan Belanda. Ini bentengnya gila, gede juga loh, luas loh. Sampai kesana-sana bentengnya. Bentengnya itu banyak yang pelihara kambing, guys. Nah, kambing-kambing. Bentang, bentang sinyar. Putih, putih uri. Bentang.
Gila, benteng itu kuat loh ini. Dari beton ya, bro. Batu bata. Jadi kalau ke Banten, kalau nggak ke Banten lama ini kayaknya kurang, guys. Memang sebanyakan orang ke sini karena di sini banyak wisata budaya dan sejarah. Di sini tuh ada benteng peninggalan Belanda dan juga ada Masjid Agung, ada menara dan banyak lagi sih. Di dekat benteng ini ada vihara, guys. Nih guys, viharanya gede banget. Kita akan cek dulu sebelum kita pergi. Oke guys, kita berhenti untuk makan dulu guys sama Bang Tri. Halo, Bang Tri dan istrinya. Hai. Makan ayam penyet. Oke guys, kita sampai di salah satu masjid yang sangat bersejarah. Namanya adalah Kapal Bosok. Kita akan cek, ramai banget hari ini. Soalnya hari Minggu sih, banyak yang berziarah ke sini. Morning guys, hari ini kita mau pergi ke Citaram, salah satu tempat pemandian alam ya. Oke deh, kita akan pergi sekarang. Yo te traigo esta ribuan kentang ini, bro. Kentang. Kentang atau ubi? Ubi ya. Coba lu makan dulu. Oh, ubi. Oke guys, kita udah sampai di pemandian air Citamam. Ini sekitar 2 jam perjalanan ada ya. 2 jam lebih jauh daripada yang kita kira. Tadi sempat hujan juga sih, sempat berhenti bentar. Kelaparan sekarang. Sekarang kita jalan guys, sekitar 200 meter sih kata orangnya. Baru nyampe di tempat pemandiannya. Iya. Gila ya, di sini perkebunannya. Tapi seger langsung makan. Subur. Oke, sekarang aku akan berenang menggunakan kamera ini, guys. TI.